Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, saya sebetulnya konsep yang dibawa dari rumah pengajian biasa gitu kan, tetapi kesini jadi berbentuk sebuah talk show, sebuah konsep bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu bisa berinteraksi dengan saya. Karena ini materinya cukup simple, karena saya juga jam 6 harus berangkat lagi, jadi kita bagi-bagi acara pada kesempatan kali ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada 3 kesalahan dalam mendidik anak yang masuk ke dalam otaknya. Yang pertama adalah kasih yang tak sampai. Kemudian yang kedua adalah anak ditekan untuk mengikuti cita-cita orang tuanya. Dan yang ketiga adalah terlalu khawatir terhadap anak. Itu 3 aja dulu. Nah, 3 ini Pak masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam otak anak. Kasih yang tak sampai adalah apabila ibu-ibu, bapak-bapak tidak menguasai ilmu parenting. Tidak menguasai bagaimana ilmu mendidik. Karena bagi saya bahwa turunan itu Pak tidak terlalu mempengaruhi. Yang penting bagaimana mendidik. Korun, Kanan itu bapaknya itu adalah nabi. Tapi tetap dia tetap durhaka. Kenapa? Karena yang paling pokok adalah bagaimana proses mendidiknya. Terkadang ada anak ustad tapi budakna buraong. Tapi ayah budak sanes golong ati ustad, bapana tara sholat dikersakan budak, kenapa? Bisa soka masjid. Artinya di sini ada proses. Maksud saya adalah kasih yang tak sampai itu adalah bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu membesarkan, mendidik, mempola otak anak, itu yang paling pokok. Kenapa? Karena bukan kita disekolahkan di tempat yang mana, itu tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Jadi kalau contoh sekolah yang bonafit itu akan melahirkan anak tingkat 30 atau peringkat ke-30 dia sukses. Kemudian kalau dia itu pinter, Bu, secara otak ya, dia pinter, itu dia akan sukses peringkat ke-23. Dan kalaupun anak itu kemudian dididik dengan ataupun apa, dia itu berada pada sekolah-sekolah yang bagus, itu juga tidak menjamin. Kenapa? Karena anak sukses itu dijamin peringkat pertama adalah dia jujur, kedua adalah dia disiplin, ketiga adalah memiliki skill, dan yang keempat adalah dia memiliki manajemen yang bagus. Itu aja. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu tidak perlu khawatir. Lamun bapak-bapak, ibu-ibu nyakolakeun budak di madrasah ieu, yakin lamun aya pidoktoron tiasa Pak. Tu kudu dikabandungkeun. Engke we ku urang ka Bandung sorangan budak mah. Geura sok nyabunya. Neleng-nenggung, geura gede, geura jangkung, geura sakola ka Bandung. Ku kitu wae Pak barudak ka Bandung ayeuna. Itu artinya apa? Dengan hanya kita ngobrol begitu, anak bisa ke Bandung. Nah, makanya saya akan ajarkan, di antara teori-teori yang akan saya ajarkan, terutama yang tadi dalam buku itu, saya akan coba refleksikan kepada bapak, ibu-ibu, bagaimana mengulang, bagaimana mendeteksi, bagaimana mendiagnosa anak, yang rata-rata anak bermasalah, itu bukan karena dia itu kesalahan di dalam sesuatu, tetapi anak bermasalah itu diakibatkan karena beberapa faktor. Yang pertama adalah tadi kasih yang tak sampai, orang tua tidak pandai mendidik. Kemudian yang kedua adalah anak dipaksa untuk mengikuti cita-cita orang tua. Paham maksud saya Pak? Mama itu sebenarnya mah yang jadi dokter sudah. Nangku sabab betul gue bawa biaya, mama teh jadi mah disakolakeun ka mana we? Itu nurek sakola teh budak atau orang? Dan mama teh sebenarnya mah yang jadi guru senah. Nangku sabab mama teh tuh gak biaya, jadi wes nesa sekolah teh nepikan kadi. Awas Bu, kata-kata itu akan menjamin anak tidak akan sukses. Kenapa? Karena anak dituntut mengikuti cita-cita kita. Anak dituntut mengikuti cita-cita kita. Sebenarnya bapak teh senah yang jadi polisi mana teh. Nangku sabab bapak teh senya kolakannya tebuka biaya, jadi nepikan kadi wes nah. Tak akhirnya begitu. Anak tidak akan jadi Bu. Kenapa? Karena orang tua berhitung. Ayeuna geus boga duit mana sih nahoream sakola kercan boga duit bapak teh sih nah yang jadi iya ibu jangan begitu.
Kenapa? Karena yakin saya dalam pikiran ibu, kalau anak mau jadi guru, ibu sebetulnya bukan ingin jadi guru bapak anak, tapi ngarah budak boga gaji, larasnya. Sok dah sakit tuh. Begitu kita sekolah, bapak teh sebenarnya yang jadi insinyur, bapak teh sebenarnya yang jadi, saya bohong itu. Ibu berpikir bahwa Anda nanti kalau sudah besar boga gaji nu tetap. Kalau cita-cita itu dilakukan dan ditransfer ke anak, saya yakin anak tidak akan berhasil sukses. Tidak akan berhasil. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, yang ketiga adalah terlalu khawatir berlebih. Itu yang paling pokok. Budakku hujanan. Cik urang tong hujanan senanaon engke bisi gering ta eta teh Pak. Ini khawatir berlebih. Padahal lamun murang kali hujanan, geringna teh lain ku hujan, ku urang nyarita. Kenapa? Ibu tidak pernah berpikir kalau anak ngojay 2 jam tah, sok aya kacaritakeun budak ngojay uihna teu damang Pak. Nah ari hujanan dicarek. Ya. Jadi masih murang kali teh hujanan balik ka imah jeung rieut we. Akhirnya si anak rieut. Tuh mata geus nanya ka kolot teh ngagugu jadi we bedegong gitu jadi we rieut. Anak jadi dua, Pak. Satu sakit, yang kedua anak semakin nakal. Kenapa? Karena ibu ngomong, matakne ka kolot teh nurut atuh sena. Jadi we bedegong gitu mah gering. Dua kesalahan dalam kekhawatiran bapak-bapak ibu-ibu. Jangan ngomong begitu. Ini nanti bermasalah, Bu. Padahal kalau anak bermain, kalau anak dia itu hujanan, dia mengeluarkan energi panas, kemudian dia kemudian hujan badak, energi panas itu akan menetralisir kedinginan anak. Dan itu tidak ada masalah, malahan lamun budak ririwit hujankeun. Budak ririwit cenah hujan, Bu, lanong. Kenapa? 15 menit hujan turun apabila lebat, itu akan apa? Itu mengeluarkan molekul-molekul yang akan memperbaiki sel anak. Dan anak akan imunitas tubuhnya bagus. Kenapa? Di Malaysia, kalau ada anak yang kurang apet dengan ayahnya, itu ayahnya dia hujanan, Bu, 15 menit. Budak hujan karena gebret, budaknya diakod, buka baju orang tuanya, budaknya dibuka, akod kadie, si budak apet. Tilu kali hujanan, sok kenapa? Cobaan. Nangtong ku indungna. Lamun ku indungna jadi masalah engke. Ku bapakna. Kenapa? Karena si anak tidak ikut ataupun dia tidak apa. Kenapa? Kekhawatiran itu. Anak bisa makan. Kalau tidak makan kamu sakit. Begitu kan? Itu kekhawatiran ibu berlebih. Tertancap di dalam pikiran anak. Akhirnya anak begitu dia tidak mau makan, dia sakit. Tidak makan, dia sakit. Kenapa? Karena kita yang ngomong dari kekhawatiran-kekhawatiran itu. Jadi bapak-bapak, ini harus di-delete. Ini harus dirubah konsep yang seperti itu. Ada 5 teknik untuk merubah kalimat-kalimat kita yang negatif yang sudah tertancap di otak anak dengan cara 5 hal. Nah, ini yang harus dilakukan oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Insya Allah nanti. Ya anu atos-atos, Bu. Anu atos-atosnya. Tong wakadi. Pokoknya iya, ya 5 cara. Lamun ibu menyali atau 5 iya. Kemudian dilakukan, itu akan berubah. Itu insya Allah akan berubah. Malah saya menjamin, kalau tidak berubah boleh telepon saya. Asli Pak. Yaudah, saya satu, sampai sudah saya hitung kurang lebih ada 1200 anak yang saya tangani. Ya. Dari mulai Jawa Barat sampai Medan, Palangkaraya, sampai ada anak yang dia pecah pembuluh darah usianya 3 tahun, 4 tahun. Anak pecah pembuluh darah. Biasanya pecah pembuluh darah orang tua itu biasanya stroke, tapi dia anak, Bu. Kenapa? Begitu ngobrol, apa yang terjadi? Si anak kelebihan les. Jadi si budak capek teuing saat diajar. Di jam 7 geus diajar, pulang-pulang jam 9 malam, Pak. Dia capek, akhirnya apa? Pecah pembuluh darah. Kelelahan dia berpikir. Karena anak itu tidak bisa diporsir. Tong boro-boro budak urang geus sarua, ngaji saja mah geus eleke sekeng. Ari budak hayang diajar haben, ari urang wae tong nyekomo nyepengan HP wae mata rusak. Salah ngomong begitu, Pak. Kenapa? Akhirnya terjadi konsep yang salah. Padahal moal aya masalah, naon rek doraka mah teu kudu ku HP, Pak. Teteh barudak anu di sisi jalan teh anu di sarueng bari ditarato teh teteh teu baroga HP teteh. Rek boga HP kumaha da duit lagi tara dibere jajan ku inungna manehna geneangan duit keur meuli pulsa ti mana. Makanya rata-rata saya menangani anak yang di pinggir-pinggir jalan seperti itu rata-rata tidak punya HP, Pak. Da budak mah rek dorak teh kudu ku HP. Saur saha, Bu? Ibu mah aneh gera ngan ari ka budak nyarek ulah lo banyak peng HP cenah bodoh ari urang geura nyarerepeng we unggal poe.
Teka harti gusim kuring mah. Ini dalam teori apa? Dalam teori ilmu parenting namanya apa? Disatraksi namanya. Disatraksi itu adalah menyuruh anak berhenti. Itu tapi kita melakukan yang itu. Itu gak bisa masuk ke dalam otak dia. So gak tuh sholat sana beperihun bapak sana taranya mau menurut atuh. Bapak helang, kayak budak bakal sholat, dan dia mau beperihun sana mamah tara ngaji, jumat tuh sana ngaji. Gak bisa, itu namanya disatraksi. Yaitu melakukan sebuah atraksi yang dilarang, tetapi kita sendiri melakukan yang itu. Nah ini gak bisa seperti itu. Itu sebuah teori ibu, ilmu yang harus dipahami oleh kita. Paham ibu-ibu apa bapak? Nah, sesuatu yang sudah tercantap atau tertancap, bu, di dalam otak anak, labeling namanya, pak, dilabelkan si budak bangor, si budak ganon, bedegong, si murangkali, si naetete, wah, menema jajan wae. Tete, lemun nyebutin jajan wae, teurun-urun jajana, tete. Haben wae. Da bapak-bapak mah gampil, lemun budak cerik, tinggal diakot, beres, bu. Naun sababna, pasti dibawa ke warung. Tapi ibu-ibu mah mau bisa diakot budak cerik terus diongkret kia nepikeun kalila bakal salah kesel sok jeung mama. Akhirnya budak teh jempe we da teu jajan wae. Kenapa? Karena ibu-ibu kuat ketika dia menangani anak. Padahal anak kalau menangis itu tidak akan lebih dari 7 menit kalau perempuan. Kalau laki-laki 3 menit. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau anak menangis jangan terlalu khawatir. Kenapa? Biarkan dia mengeluapkan emosi dia. Kenapa? Karena laki-laki itu 3 menit paling lama. Kalau ibu atau perempuan itu 7 menit dia menangis. Jadi tong lami. Duh, nangis kerek 5 menit setengah, can jempe wae budak jemeli kurang jempe atuh cenah mamah kesel, tete-tete dijemeli titik nol deui eta teh. Jadi we namahan di 7 menit. Kitu we ngurus budak ngada arah renteng sebetulna mah. Ngan urang diriweuh ieu teh, siga anu beban kumaha nya. Biarkan. Jadi 3 hindari, kasih tak sampai belajar dulu ilmu parenting. Yang kedua adalah ibu lakukan, kemudian yang kedua adalah tadi jangan anak mengikuti cita-cita orang tua. Biarkan anak mengikuti cita-citanya. Capek ka urang. Lamun budak kumaha hayang urang? Engke urangna bakal capek loba biaya anu kaluar tapi budak terjadi duri pika hoyong ku urang. Biarkan anak, ade mau jadi apa? Mau jadi ini, explore oleh kita. Biarkan anak berkembang. Ade mau jadi apa? Mau jadi ini, entong cek mamah jadi iya. Atau cek mamah sakola tuh. Anu riweuh bu sok parebut bapana jeng inungna haya budak kuliah jurusanana beda. Ade mau kemana sekolah jurusannya? Saya mau ke psikolog. Jangan ke psikolog. Hesek neangan gawe na, meningke ka jurusan bahasa Indonesia lamun ngarah jol ngajar sana. Cek bapana teh entong jurusan matematika, inungna hayang bahasa Indonesia, bapana hoyong matematika, budakna hoyong psikolog. Saur simkuring gampang, sarakola we masing-masing. Tos sarakola mah moal pasea, atuh da ieu mah budak nu rek sakola nu pasea inung bapana gra. Akhirnya si anak tidak apa? Tidak memberikan sebuah apa? Gambaran bagaimana dia menghadapi kehidupan selanjutnya. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu. Apa yang terjadi kalau sudah kita melabelkan pada anak? Negatif yang tadi. Budak bedegong, budak bangor, bodoh. Dabu tekaraos ku kesel manya kalaluar. Tentanya, komo ku kesel teboga duit kalaluar, pak. Lamun loba duit onaman moal bu teu kalaluar santai we nya. Cobi geura ibu dua sadinten 2 juta ti bapa. Da nyantai ngurus budak teh. Nyantai teh kitu. Tapi lamun ayeuna 20.000 sape kudu tamat dengan kapeuting da budak halarejo, Pak. Unggal budak hayang jajan jemel cepek sa. Beak duit na ge. Jemeli budak teh sape teh halarejo. Tapi lamun 2 juta mah santai we budak ceri. Mama mau jajan nih jung ini. Jadi urang goler deui kan ngeuna. Keur mah kesel duit eueuh kabayang budak bu. Sigana teh ieu teh haben we dijemelan. Ya. Ada 5 cara untuk mendelet, untuk merubah sesuatu yang sudah kita sampaikan kepada anak dan itu akan terjadi sebuah apa? Akan terjadi sesuatu yang akan berubah menjadi positif. Pertama, ibu lakukan, bapak lakukan repetisi. Itu dalam ilmu hipnoterapi. Ya. Dalam ilmu hipnoparenting ada yang disebut dengan repetisi. Repetisi itu artinya apa? Ibu yang negatif tadi rubah bapak dengan pengulangan yang positif. Begitu. Karena anak di atas atau di bawah 10 tahun, Bu, Pak, anak di bawah 10 tahun itu rasnya dia loss. Ras itu adalah penyaring.
supaya tidak masuk kepada apa? Supaya tidak masuk ke memori dan tidak masuk ke bilip dia. Bilip itu begini. Kalau ngomong ini benar-benar, itu namanya bilip. Bapak-bapak, ibu-ibu, percaya sama saya. Kenapa? Karena saya praktisi. Nah, itu bilip namanya. Kalau yang ngomongnya bukan praktisi, bapak-bapak, ibu-ibu tidak percaya. Kenapa? Ini masuk alam bawah sadar. Nanti pulang dari sini bisa begini, ngobrol dengan suami. Bapak tadi seharusan ucu, kie-kie-kie, itu namanya bilip. Pulang dari sini terjadi. Kenapa? Karena ada bilip. Itu masuk ke otakmu. Ya? Anak di bawah 10 tahun, itu penyaringnya belum ada. Belum ada, Pak. Coba ibu, lamun murang kali, weh. Di bawah 10 tahun, ibu nyarios naon, bapak, lebet sadayana kena otaknya. Begitu anak masuk di atas 10 tahun, mulai penyaringnya aktif, Pak. Dia mulai begini, ini kalau yang ngomong dipercaya atau tidak? Kenapa? Ada saringan. Contoh, ibu bapak saja sekarang bisa menyaring apa yang saya sampaikan. Tetapi itu dengan lama-lama kalau dilakukan secara pengulang atau repetisi. Repetisi itu pengulangan yang nanti diulang-ulang kita ngomong. Bager, 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 soleh. Begitu. Tapi ibu-ibu catat. Ibu ketika mengulangi bahasa yang positif, yang untuk merubah yang sudah negatif, itu tidak boleh lebih dari 12 huruf kepada otak anak. Jok, sekali lagi nih ya. Ulah kerep teuing, Pak. Sabi lamun ibu teka hartos ya hese Bu sebabnya ya. Sekali lagi, contoh. Bager soleh sabaraha huruf? Dan bager soleh sabaraha huruf? Ba e b a g e u r. Genep. Soleh sabariji? S o L E H 5. 5 tambah genep sabariji? Tah, upami didugikeun ka murang kali lebet sadayana, Pak. Kartos, Bu. Yang penting jangan lebih dari 12 huruf. Tapi lamun kieu, bager, soleh, pinter, maneh teh cenah, ah, eta teh moal asup teh. Kenapa? Karena dia sudah masuk lebih daripada 12 kali atau 12 huruf. Kenapa ustaz harus 12 huruf? Karena otak anak di memori ketika dia berada pada posisi yang terbaik, pengulangannya itu tidak boleh melebihi dari 12 itu. Dan ini terjadi pada orang yang sedang sakaratul maut, itu ketika sakarat, itu gelombang otaknya ada di gamma. Gamma itu adalah sakroh, dia mabuk. Orang mabuk ada, Pak. Lamun aya jami mabok, Bu, nyarios naon wae lebet kana otakna, Pak. Awas jangan hati-hati. Orang mabuk itu seperti orang sakarat. Kalau kita ngomong itu ngomong apapun masuk, tetapi tidak boleh lebih dari 12 huruf. Makanya kalau orang yang sedang sakarat, lalu dibacakan surat yang jumlahnya 86 ayat. Saya tidak berbicara hadisnya doi, Pak. Soke nurek maut, dibacakan yasin, mual lebet mual. Secara keilmuan tidak masuk. Kenapa? Karena itu lebih daripada 12 huruf. Makanya Rasul mengatakan, lakinu mautakum la ilaha. Dan la ilaha illallah itu 12 huruf. Sok gera etang ku bapakku ibu. Berarti Rasul pinter. Beliau sudah apa? Mengajarkan. Inilah yang disebut dengan apa? Ini disebut dengan parenting nabawiyah. Artinya semua sudah ada dalam hadisnya. Tapi lamun kurang dibacakan Al-Baqarah 280 genep ayat. Nurek maut 2280 genep ayat. Kurang dibacakan, Pak. Ngaburileng kena teh. Naon sababna panjang teuing. Atau sekir, lakinu mautakum la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ibu bapak, pada saat kita menyampaikan sesuatu kepada anak secara repetisi, pengulangan, maka lakukan dengan kalimat yang tadi. Disimpulkan, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Ulang-ulang itu Bu, Pak, diulang-ulang, awas Bu. Pak, lamun diulang-ulang, engke lebet karena alam bawah sadar. Upami tos lebet karena alam bawah sadar, itu ada kemungkinan tidak akan keluar lagi dari otaknya. Tidak akan keluar lagi dari memorinya. Dan itu akan terus terjadi seperti itu. Itu yang pertama. Paham? Naon sababna Al-Fatihah? Ararapal? Ya. Karena apa? Karena setiap imam mengulang-ulang kan? Ya karena budu terasa ya, Bu, tinggal Al-Fatihah. Enggak ada Al-Fatihah yang tidak hafal.
Siapapun orang yang dia itu membaca Al-Fatihah, pasti apa? Kenapa? Karena terjadi repetisi, pengulangan terus. Dan itu akan terjadi kepada anak kita. Tos nuang bubur, tapi can sangu, asate can tuang, itu teh pak. Panembe sena tos bubur, da can sangu, naon sababna sangu emut wae. Karena diulang-ulang. Terjadi pengulangan itu sulit untuk dihilangkan dalam otak kita. Termasuk kepada anak. Kemudian yang kedua, cara mendelet sesuatu yang sudah terjadi ke otak anak. Kemudian yang kedua adalah figur otoritas. Contoh, bapak-bapak, ibu-ibu. Figur otoritas di rumah siapa, Bu? Siapa orang yang sering didengar di rumah? Nah, upami ku Rama, nak. Ramana nu nyarios, upami ku ibuna, ibuna nu nyarios. Tapi ibu katinggal urang, murang kali ku ibu Ramana teh nurut. Biasana aya guru nu nurut. Nah itu namanya figur otoritas. Ibu sampaikan kepada guru, bapak, ibu, puntennya pun anak sana. Di bumi teh kie, pang mama tahankan weh. Begitu gurunya yang ngomong, itu nurut pak. Ini namanya figur otoritas. Itu akan mendelet, itu akan menghapus sesuatu yang sudah negatif. Asal gurunya yang ngomong, siapa yang ngomong figur otoritas? Figur otoritas siapa yang dia itu dianggap bahwa orang itu kalau ngomong dipercaya. Aya ustad pak dina mimbar nyebatkeun kieu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua percaya. Kenapa? Figur otoritas. Tapi lamun ustad nyebatkeun kieu, ieu mah cek abdi, teteh kurang dipercaya. Kenapa? Karena orang tidak percaya pada orang itu. Dan ibu lakukan figur otoritas. Kahartos? Pesen we ka gurudanya. Sok aya gening murang kali teh, ada sama siapa kalau nurut ibu ini teh. Bapak pesan kadinya geura sok. Eta teh ku ibu eta teh, Ba, Bu, ku guru eta teh si murang kali teh bakal nurut. Naon margina? Margi dijadikan figur ku anjeuna gitu kan. Tapi kalau dia ataupun kalau dia tidak seperti ataupun yang ngomongnya bukan figur otoritas, itu biasanya tidak dipercaya. Itu tidak dipercaya. Pak, aya dokter baja panyawatna sami ku dokter dokterna eta Bu, tapi nu hiji mah tiasa anjeuna damang, anu ku nu hiji mah teu damang. Begitu sudah ngobrol. Kenapa ibu dengan dokter yang sama tapi ibu bisa atau penyakitnya sama tapi ternyata ibu bisa berubah. Ibu dapat menyembuhkan ataupun ibu ternyata bisa diobati dan itu berubah. Karena si ibu ini mengatakan, saya percaya pada dokter ini. Begitu ngobrol pada ibu yang ini, ternyata penyakitnya sama, dokter Nasami, dia mengatakan, da abdi kirang percanten sena ustad, ka dokter nu iya mah, ta eta pak. Figur otoritas akan mempengaruhi sampai orang saja itu percaya kalau dia ngomong, itu akan didengar. Itu namanya figur otoritas. Sabriji bu? Lan? Dua, ya? Kadé sakali deui mun murang kalih di bumi hese nurut pesenkeun ka ibu guruna ka bapa guruna nyarios ibu kadinya bapa ibu punten pun anak pang mamatahankeun ieu sok pak. Tiga, emosi yang intensif. Kadé murang kalih keur ngadat lamun bapa ibu nyarios naon wae lebet kana otakna sadayana. Murangkali nuju nangis, lebet kana otakna. Murangkali nuju seserian, lebet kana otakna. Murangkali nuju naon wae tinggal. Lamun aya murangkali nuju futsal, ku urang dicariosan. Hei, tong futsal wae, engke gerari. Nah, eta lebet sadayana, Pak, kana otakna. Kenapa? Karena dia emosi yang intensif. Ketika dia menangis, itu masuk ke otaknya. Ketika dia itu tertawa, masuk ke otaknya. Tinggal, ibu. Lamun budak keur main HP, dia seneng, Pak. Tiga bu, kusimuri contohan. Budak teh anteng wae kieu. Tong we main HP wae atuh cenah bodo, kade wae. Lebet sadayana kana otakna. Kartos. Lamun murangkali keur nyoo HP, ibu nyarios, sok cenah jang cing pinter kitu eta teh. Nya. Da ieu teh murangkali teh teu larobah teh lek ku lain ku sasaha atuh sebenarnya mah. Bukan oleh siapa-siapa, oleh siapa? Oleh kita sendiri. Ya, ini saya ngomong ya, anak saya pernah pak, dia kalau sudah kalau sudah main warnet sampai 7 jam, kemudian saya terapi, 3 kali terapi anak saya bisa berhenti. Kenapa? Begitu dia main warnet, nuju usum warnet, ya ini berarti usumnya, nuju lebet warnet teh, ngobrol we, pinternya, bosen, akhirnya bosen pak.
Pak lamun ninggal ayah warnet ya bu, jual gitu. Mau masuk gak? Ah gak mau sana. Jual ngewa we. Kenapa? Karena orang anak yang lagi itu emosinya intensif. Dia lagi mencurahkan emosinya. Makanya bapak ibu ngobrol kepada anak yang positif pada saat dia emosinya intensif. Pak, lamun bojo nuju nangis, ngobrol nu positif, lebet sadana kana otakna. Sok kira, cobian. Ibu, mun caroge nuju ngamak, entong amak deui. Ibu ngobrol, ker caroge bobolotot ngamak, ibu nyaros ke kasep, soleh, gitu atuh. Ya iya, karena dia sedang apa? Intensif emosinya. Orang ya makanya kusim guring, jampil. Mata kata Rasulullah apa? Orang yang kuat itu bukan orang yang apa? Yang dapat menahan. Lamun ayah jama keur ngamek, tong diamekan deui. Naon sababna? Da elehan, Pak. Sebenarnya jelema keur ngamek mah. Alam bawah sadarnya lagi aktif. Dia berada di gelombang yang sangat rileks. Makanya lamun jami keur amek-amekan, gampil. Bager, pinter, soleh. Sakit we gera joeur. Tapi lamun ku ibu dilawan deui sok palotot di melotot di ah beres atuh nya bakal leuwih rame bu ka ditunda. Jadi yang ketiga adalah emosi yang intensif. Kemudian yang keempat, bagaimana merubah sesuatu yang negatif di anak adalah identitas kelompok. Tinggal apa bu, tinggal lamun ibu aya anu nuju ngawas. Lamun ngange acuki atau tirudung hideung, jauh ngarumpul eta teh nu harari deung geura sok. Nya. Nya jadi ngararumpul we. Lamun ayeuna cek ibu persisri teh, engke ngaos ngange saragam hejo. Aya we nu beureum hiji, eta teh hoream asup teh, Pak. Jo, ah erasna baju beureum dan nusana sararejo, eta teh kitu teh. Kenapa? Karena orang yang dia satu warna saja itu dapat mempengaruhi alam bawah sadarnya. Mata lamun aya nu sami geranya, jo eta teh jo kadinya nuturkeun. Tuh, tinggalnya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, pada saat kita umroh dan haji itu akan terlihat lamun penak sa Indonesia jo nuturkeun kadinya. Kenapa? Tapi lamun urang jeung urang ditu asa hoream. Contohnya penak jeung urang Eropa, urang teh jauh, ah ulah sana, naon, bisi kalelet, gitu pajarkeun teh. Itu mancung urang demek, ya pasti jauh misah, tapi lamun ngumpul, nangan udara remek, nurut, gerak sok. Ya. Dan itulah yang Nabi nyebutnya sekupu. Artinya, orang yang berkarakter begini, itu akan mencari, makanya disebut dengan jodoh. Jodoh itu artinya ada keseimbangan, ada kesetaraan, dan itu yang disebut dengan identitas kelompok. Identitas kelompok. Pak, pangaosan mah bisa dibohongan. Lamun pangajianna Quran Sunnah, nu hayang diulem teh nu Quran Sunnah we. Aya we nu teu Quran Sunnah nerangkeun nu beda, da jawab bubar atuh. Kenapa? Karena sudah masuk ke alam bawah sadar dia. Identitas manusia itu secara kelompok itu akan mempengaruhi otak anak. Makanya lihat, Pak, anak-anak kenapa dia cenderung berubah? Karena apa? Dia melihat identitasnya dengan siapa? Contoh, da mah mungkin make ajuk koko teras abring-abringan jeng jami anu di luar acukna bari non bari awut-awutan moal tiasa. Kenapa? Karena dia kalau mau ikut harus bajunya sama. Karena apa? Identitas kelompok itu mempengaruhi otak anak. Di rumah ibu sok jeng saha budak sok nutur-nutur. Eteteh biasana si budak bakal nurut kamura ka jami atanapi ka bapa atanapi ka ibu anu sok nutur-nutur. Itu identitas kelompok dia. Dan yang terakhir adalah anak dapat berubah apabila gelombangnya ada di alfa. Gelombang di alfa pada saat dia mau tidur, kemudian pada saat dia bangun tidur, dan kemudian pada saat dia bermimpi. Itu gelombang otaknya hebat. Jadi 10 menit dia mau tidur ataupun apa sudah tidur, ibu ngobrol yang bagus dengan anak. 10 menit, ya. Jadi contoh, lamun bobona jam 8, dugi ke jam 8 10 menit ya, Bu. Ngobrol we nu sae, Pak. Mungkin lebat karena otak anak sok. Makanya saya selalu mengatakan begini, mah kalau papa lagi di luar, si ade mau tidur, mama temenin ya mau tidur. Kenapa? Harus ngobrol yang positif sama dia. Itu saya lakukan. Tapi kalau ada papa mah nggak apa-apa. Papa aja yang ngobrol dengan si ade. Itu merubah sebuah kalimat itu. Yang kedua lagi bermimpi bu, murang kali nuju ngimpen, bakal tiasa ngarobah perilaku nanya. Nuju ngimpen, si murang kali lamun ngimpen, socana kita pak. Gerak, ya. Kalau dia lagi bermimpi, matanya gerak. Lihat aja. Kalau lagi tidur, Pak, Bu ya,
si mata dia gerak. Nah, gitu kali tukar dia. Tinggal we, eta teh keur ngimpen si murang kali. Ibu bapak nuju ngimpen ngobrol sang murang kali. Ngobrol we nyarios. Bager soleh kedesok. Tilu kali ngimpen we, Pak, robah budak. Paham maksud ya? Dan Rasul menerima wahyu diantaranya lagi bermimpi. Kenapa? Karena orang ketika bermimpi itu sulit untuk hilang dari memorinya. Termasuk anak. Kalau dia lagi bermimpi, ibu ngobrol yang positif, nang iya teh urang teh pak ngimpi budakna jam sabaraha. Tadina rek ngarobah budak, ngedon urang tiheula ngimpi gera. Ku budak ditungtung nama. Mama cing bagernya, mama cing tungtung nama urang nu bagerna pak budak anggar dah dasarena tuh kapiheulaan wae. Anak rata-rata tidur jam berapa? Jam 10 ke atas. Rata-rata anak tidur ataupun apa bermimpi jam 10 ke atas. Itu aja. Barometer anak, ukuran anak bermimpi jam 10 ke atas. Itu aja, Bu. Apalagian, we, jam sakitu. Rata-rata ngimpen lah budak jam sakitu, Pak. Bu, lamun murang kali hoyong ngimpen, gampang. Sena capek, we. Ngkegi ngimpen. Lamun teu ngimpen, ngalindur. Ngalindur, gesami bakal tiasa ngarobah perilaku. Matak sim kuning, lamun enu ngalindur, sep. Naon margina? Lamun anu ngalinur langsung we, Bu. Ibu nyarios naon kandung ngalinur lebet pas sadayana, Pak. Ya. Dan gelombang otak yang lagi alfa ketika dia dalam keadaan bangun tidur 10 menit setelah bangun tidur. Jadi jam 5 gugah, 10 menit tong amek-amekan, asup sadayana kana otakna, ya. Gawat atuh cenah gugah, jadi we kaberangan tuh eta teh unggal poe kaberangan teh. Dati robah pak teteh, isuk teh ngehudangkan gitu deh iwe. Namun sababna, karena 10 menit pada waktu dia bangun, itu. Makanya dalam sebuah keterangan, adibu auladakum pigoeri jamanikum. Didiklah anak mengikuti zaman yang berbeda. Karena berbeda antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Jadi itu capak caranya, simple pak. Saya tidak akan terlalu panjang karena ini nanti saya, karena materi ini nanti ditulis di buku saya yang ke-13. Ya, nanti akan terbit buku saya yang ke-13 judulnya rahasia untuk memperbaiki masalah anak dan keluarga. Nah, itu semua nanti diterangkan di dalam buku itu. Tapi secara garis besar saya jelaskan yang tadi. Hati-hati di 3 hal, kemudian lakukan perbaikan di 5 hal. 1 repetisi pengulangan, diulang-ulang terus bahasa yang positif. Yang kedua apa? Piguru otoritas, lamun ku ibu budak tenurut wae milarian wae, kasah wae guru anu pinuruteun, engke si budak bakal tiasa. Anu katilu, kemudian apa yang ketiga ibu? Emosi yang intensif, lagi bahagia, lagi sedih, lagi marah, itu bakal masuk ke otak anak. Kemudian yang keempat adalah identitas kelompok, anak kelompokan dengan siapa kalau dia ngomong masuk semuanya. Dan yang kelima adalah gelombang otak. Laki di alfa itu insya Allah yang saya lakukan dan saya berikan sebuah stimulus kepada ibu-ibu yang sering bermasalah di menghadapi anaknya tuh sakit tuh lah pak. Oke, langkungna ibu-ibu bapak-bapak mangga dialog sareng sim kuring bilih aya nu bade ditaroskeun tapi tong naroskeun lah bahasana sharing, kita sharing saja. Terbuka ibu-ibu, silakan kalau ada masalah yang dihadapi sekarang, ibu boleh bapak bertanya kepada saya, dan kalau saya sanggup untuk menjawab, saya akan jawab. Sebab lamun sumping ke tempat praktek, mayarna beda. Ayu nama, mual dibayar. Ya, benten pokoknya mangke mah. Tah ayuna kusim kuring, mangga, cekap sakitu, tong seerting pak. Engke lebet heula nu eta Bu, engke nu eta yeukeun heula nya. Cing apal heula. Upami tos apal, insyaallah praktekkeun di bumi. Sobi Pak, kalau dipraktekkan dengan bagus, saya yakin tidak akan ada anak yang membantah di dalam proses pendidikan. Itu aja dulu. Silakan Pak. Terima kasih kepada Ustaz Ucu yang sudah memberikan materi kepada kita. Begitu mendalam sehingga kami sebagai guru di SD memberikan termotivasi untuk merubah siswa-siswi yang begitu bandelnya gitu. Untuk itu kita buka season kedua tanya jawab kepada Al-Ustadz. Kalau barangkali ada yang nanya
sebutkan nama asalnya dari mana? Sim Goreng Iwan Ridwan di Nanjung. Sadia simpel, terusana. Bagaimana caranya mengatasi anak yang lebih sad, hipertensi gitulah, kelebihan sifatnya. Hipertensi ya. Gitulah. Terima kasih, Sa. Tes satu-satu aja dulu ya. Hiperaktif atau hipertensi? Ya, hiperaktif. Ya. Oh. Ya. Kalau hipertensi kan darah tinggi. karena darah tinggi belum tentu dia itu apa, belum tentu pemarah. Orang yang darah tinggi belum tentu pemarah. Tapi orang pemarah itu bisa darah tinggi. Ada tiga penyebab, Pak. Ya. Ibu, engke aya murang kali autis, aya ADHD, aya di engke murang kali hiperaktif. Engke benteni sareng tantum. Ya. Upami tantum mah upami aya kahoyong gugorelengan. Lamun tos ngadat teu tiasa dicarek. Teta tantum. Sagala ditajog. Tapi ada hiperaktif. Nah, ya. Anak hiperaktif itu dengan ADHD, dengan autis satu kelompok. Itu namanya gangguan emosi. Itu gangguan emosi. Bukan gangguan perilaku. Kalau gangguan perilaku, contoh, Bu. Kalau gangguan perilaku, si anak sok ceceremet. Ternyata gangguan perilaku, Pak. Si anak sering ngambil barang dari siapapun. Itu gangguan perilaku. Kalau hiperaktif, itu dipengaruhi satu. Tes dulu. Biasanya anak kelebihan gula. Ya? Si murang kali ngaleueutna seueur cai nu amis. Anak yang kelebihan gula, dia mengandung tanin berlebih di tubuhnya. Otomatis dia akan hiper. Itu pertama. Engke ku bapa tinggal si murang kali ngaleueutna seueur gula teh. Ya. Itu pertama. Kedua, anak yang hiper dan ADHD itu dipengaruhi faktor yang kedua, yaitu dia BAB-nya enggak bagus. Jadi anak tidak boleh dia BAB-nya lebih dari 3 hari. Si anak harus tiap hari BAB, Bu. Kenapa? Kalau dia tidak BAB, itu dia, jadi akan ada ledakan emosi. Murang kali taramicen bahaya. Si anak harus tiap hari dia BAB. Ya? Kemudian yang ketiga, anak yang kentutnya bau tapi tidak terdengar, itu bisa emosional. Itu bisa emosian, Pak. Jadi si budak teh hitut, tapi hitutnya teh kadengengan peledak-peledak barau gitu kan ya. Teh tiasa emosi, Pak. Kenapa? Karena di dalam ususnya dia banyak racun. Dia banyak apa? Dia banyak toksin. Nah, hiperaktif belum tentu dengan dia itu lincah. Hiperaktif engke tinggal mapahna rada jingjet. Si murang kali teh mapahna kitu tah. Begitu. Hiperaktif. Cara menangani anak hiperaktif adalah kurangi gula, baik itu susu formula atau apa. Kemudian yang kedua, dia harus BAB, harus detok. Belikan sesuatu yang buat dia detok. Detok itu micenna tiap dinten. Nanti di produk-produk herbal ada. Ya, untuk mengeluarkan dia supaya BAB-nya lancar. Kemudian yang ketiga, kalau dia dipengaruhi oleh faktor tidak kentut atau kentutnya bau, dan si anak harus banyak minum air jernih seperti ini, dan dia harus makan buah. Yang membuat anak kentut hebat adalah alpukat sama tomat. Mohon. Tomat, alpukat, di jus, kasihkan kamu rangkali. Nang masalahnya murangkali di pasien tomat rada sok kirang seneng. Tapi padahal eta teh lanung kaung emosi. Begitu. Jadi dan harus dipijit area-area tertentu. Engke tinggal, Pak, upami tulang belakangna rada bermasalah, itu harus dikiropraksi. Kenapa? Karena anak yang tulang belakangnya bermasalah cenderung hiper. Ya. Janten ieu nang sok mengkol sakedik. Tak kedah dilereskeun teh. Di kiropraksi anak nanti ada. Kalau saya, kalau di kiropraksi tidak bisa, kalau anak hiper, lakukan tiga hal. Satu, suruh dia naik kuda, rutinkan. Oke kan kikian, Pak? Kita ngeleskan tulang belakang. Tidak. Ya.
Muhun, jadi naik kuda murang kali, katanya ngalereskeun tulang belakang. Anu hiper tiasa. Matak cauk Nabi, ajarkan anak berkuda, berenang, dan memanah. Nah itu kan terapi itu teh. Ya, itu terapi gitu kan. Maksud saya itu terapi buat anak. Kalau dia berkuda, itu untuk membentukkan tulang belakang. Kalau berenang, itu untuk mengaktifkan otak kiri, otak kanan. Contoh, ayam murang kali ibu, hese maca. Ya, diajarna horoream wae. Tapi lamun tos ngadamel naon tiasaan. Itu artinya otak kirinya dia lemah, otak kanan aktif. Itu dengan renang gitu. Kemudian memanah. Memanah itu bagi anak yang dia kalau tidak kalau sekolah, kalau dia belajar tidak fokus, suruh dia memanah. Jadi membetulkan anak hiper dan autis adalah dengan berkuda. Nah, jadi lereskeun itu tulangna. Upami teu aya pun teu aya kuda, tongku kudaan beda deui. Bapana wisna jadi kuda beda. Karena kan kalau kalau dia pegang Pak begini tuh. Nah, begitu kan? Dan dia kalau dia ada gerakan dari kuda itu, dia akan membetulkan ini. Makanya saya selalu menganjurkan anak di bawah usia 12 tahun kalau berkuda bagus tulang belakangnya dan itu akan menurunkan hiper. Begitu. Tapi deteksi aja 3. BAB-nya lancarkan, kemudian dia harus atau dia kurangi gula. Kayak ngeut ngaleutna tinggal anu gula-gula araramis gitu sok. Biasanya hiper. Ya. Kirangan we eta heula. Kayak lamun atos ieu kirang tapi teu aya wae perobihan. Nah, berarti nanti ada diagnosa kedua. Begitu kan? Diagnosa kedua di scan otaknya. Nah, di saya di tempat saya ada scan otak anak. Jadi kayak kapenak si budak ieu kunaon gangguan anak. Begitu. Nanti deteksi, oh iya, Ustaz lamun aya kahoyong ieu mah teu tiasa kudu opok tarolong tangke. Lamun dilakukan itu tidak berubah nanti diperiksa otaknya, Pak. Ya. Kalau ada gangguan otak dibetulkan otaknya. Tapi rata-rata itu si otak kiri yang kurang aktif begitu aja. Begitu. Nama Sri Yulia, saya dari Bukit Pansir. Saya mau menanyakan bukan anak kecil ya Ustaz ya, tapi bukan. Tapi biasa bapak-bapak muda Ustaz sekarang tuh lagi musim main HP. Jadi itu mereka kebanyakan tuh kayak apa ya? Main game, kadang-kadang sampai lupa diri, udah gak inget sama tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, kerja, keluar lagi, kerja, keluar lagi, yang digulung cuma HP. Itu bagaimana cara menanggulanginya? Apa harus ke psikologi atau harus ke psikolog atau bagaimana apa? Mesti, apa yang harus dikerjakan? Terima kasih, itu saja. Iya. Yeah. Kecanduan dengan dia seneng itu berbeda. Kalau kecanduan itu frekuensi di otaknya sudah terjadi itu sudah terjadi penggelembungan. Nah, biasanya kalau kecanduan dinasihati nggak bisa Pak. Tapi kalau dia seneng main HP itu dalam kadar tertentu tidak ada masalah. Karena penelitian itu cuman di bawah 3 ataupun 7 jam masih normal. Kalau di bawah 7 jam. Tapi di 7 jam itu tidak langsung full. Seng 7 jam. Sajam. Cuman masalahnya kalau 7 jam. Karena Indonesia itu, Bu. Indonesia ini adalah masyarakatnya peringkat ketiga sedunia. Yang dia megang HP per hari 8 jam 25 menit. Per hari. Rata-rata orang Indonesia. Itu dia buka apa? Buka HP. Dan kita peringkat ketiga sedunia. Ya. Setelah kalau tidak salah Cina, kalau tidak salah kemudian India. Indonesia peringkat ketiga. Ya. Alhamdulillah peringkat ketiga. Ya. Nah, seneng main HP dengan kecanduan berbeda. Kalau kecanduan itu sudah ada gangguan di otak. Kalau seneng itu tidak ada gangguan di otak. Contoh Bu, anak yang kecanduan, maaf ya, anak kecanduan HP itu kalau dia tidak dapat HP satu hari, dia akan seperti kena gangguan syaraf. Begini. Ya. Kasih HP, dia tenang. Itu berarti sudah kecanduan. Jadi cara mendeteksinya adalah anak yang kecanduan kalau tidak dapat itu, dia ada gangguan di syaraf. Itu aja. Selama dia tidak terjadi gangguan itu berarti dia senang.
kalau senang itu harus terjadi pengalihan. Mata sim kuring mah kieu Bu, mun dimurang kali. Terapinya adalah pengalihan, pengalihan. Contoh, mun murang kali nuju main, alihkan saja dia kasih bola. Ya sana mareng bal. Nah, dia akan berhenti ini. Selama tidak dialihkan, dia kembali ke sini. Itu aja. Terapinya gitu. Kenapa ada seorang suami nagen we di dia? Karena tidak pengalihan. Apa yang ibu akan alihkan dia? Urang nyarek tapi tidak ada solusi. Itu biasa. Ulah nyarek tidak ada solusi. Lamun pada nyarek solusinya siapkan heula. Ya. Pak, tong ngusep wae. Engke kan jadi kan kenanya kan salah kita. Sok mah bapak eureun ngusep. Naon atuh solusina? Nah gitu eta teh. Urang nyarek ngusep ka salaki tapi solusi teu aya. Inilah yang disebut terapi pengalihan yang seperti itu. Begitu ya. Alihkan saja apa yang dia akan beralih. Nah itu bisa terjadi. Kamu rangkali ge sami. Tekedah ke psikolog. Margi psikolog nage nuju konsultasi nyepeng HP. Ya. Kenapa? Karena psikolog ge sarua, ngadenge keluhan jelema teh lieur manehna muka HP deui. Nah, begitu aja. Pahammu ya? Anak kecanduan biasanya ada gangguan isyarat. Ya, begitu. Saya tangani yang anak dari mana? Dari Subang. Dia sudah kecanduan. Kalau tidak dapat HP, ngerepek, Bu. Ngerepek gituan, kerepekan. Pasihan HP dama. Itu. Dan itu harus di apa? Harus dikasih nutrisi otak. Ya. Ari caroge tos kekerepekan, Bu, mun teu meureun HP. Lamun tos kekerepekan eta tos kacanduan. Ari masih jalan keneh mah. Medeki kekerepekan teh. Jadi lamun HP katinggalan di imah, siga katinggalan naon? Mama si HP mana? Eta geus jauh balik deui, ta eta tos kacanduan. Berarti dina HP-na aya naon kitu we lah. Ya. Udah? Ada lagi? Ibu ya. Itu yang itu, ibu itu semangga nama dan asalnya dari mana sebutkan. Udah duduk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sari dari Jamaah Nanjung. Punten ku basa Sunda we Ustaz. Mangga. Anu bade ditaroskeun teh tadi pan diundingakeun upami murang kali teh nangis pami pameget. Pami istri 7 menit. Mualangkung ti 7 menit, pami pamege 3 menit. Ya. Tah, kadang-kadang murang kali sok kadang abdi sok bingung gitu nya. Gaduh putu, kadang-kadang nangis tiba-tiba gitu tah Ustaz, tiba-tiba nangis anu naonnya jantannya muhun teu pugus sebabna kitu pami ku abdi mah kitu da terang ya. Naonnya jantan bingung kumaha ngatasina gitu Ustaz. Sementara wis ari tanda-tanda misalkan dia henteu sakit, henteu naon gitu tapi tiba-tiba nangis. Yeah. Nah, sepertos itu. Terus anu kaduana naha trik-trik anu tadi diundingakeun anu lima hal eta teh tiasa didugikeun atawa napi tiasa dianggo ka usia ABG gitu. Kitu panginten Ustaz. Eta patah hatur nuhun kana perhatesanna. Anak yang tiba-tiba menangis secara ilmu jiwa biasanya sok emut ka ibu ramana. Teng. Gitu. Kasaha we. Jol aya emut tata besok nangis. Itu pertama. Terutami murangkali anu sok dicekel ku ninina jeung ku akina. Eta si budak sok aya keluar histeris. Kenapa? Itu adalah luapan emosi. Apalagi kalau full satu minggu tidak dipegang oleh ibu bapaknya. Itu pasti ada salah. Sewaktu-waktu si murang kali bakal gitu. Kedua, anak yang sering kali menangis histeris. Tanpa kita dari awal ada persiapan. Itu ada kemungkinan. Dia kelebihan antibiotik. Kelebihan antibiotik. Makanya dia mesti diberikan probiotik. Begitu. Kelebihan antibiotik di anak itu bisa menangis histeris. Maksudnya itu teh antibiotik dari apa gitu Ustaz? Tinalano. Oh. Obat-obat. Tapi teu acan kantos di landong gitu Ustaz, misalkan Bu. Balita gitu namanya di bawah 1 tahun lah. Sumun pan anu tadi teh upami teu nu ieu nu ieu. Tah berarti si murang kali ieu kan menuju emut ka mana? Nya. Biasa histeris. Tapi upami nu ieu aya di ibu ramana berarti aya faktor nu kadua.
Ya. Kelebihan antibiotik juga bisa histeris. Saya bisa mengatakan seperti ini, walaupun nanti mungkin ada orang medis berbeda pandangan. Kenapa? Karena habis semua oleh antibiotik. Sedangkan bakteri-bakteri yang dibutuhkan tidak ada. Si murangkali sok keluar. Sok kayak nangis gitu kan. Nah, faktor yang ketiga, itu ada energi negatif ke anak. Begitu aja, Bu. Kalau histeris langsung ngadadak. Ada energi negatif. Energi negatifnya apa? Karena kita tidak diberitahu. Itu namanya insting. Di anak suka begitu. Ibu tidak perlu khawatir. Karena anak yang histeris seperti itu tinggal dipeluk. Ya. Peluk, simpan di sebelah kiri. Dada seorang ibu atau seorang ayahnya. Jantan. Menulisir gitu. Simpan hadiahkan. Jadi ini biar ini deket gitu. Ya. Oke, jadi senaka kuping deg-degan orang kadieu. Itu biasanya diam. Jadi si murangkali upami nunjuk itu tong diais kadieu. Jadi upami diais kadieu benten deui. Ya. Begitu caranya. Kajaba lamun budak nangis soyong jajan, ako deh tong, Pak. Ako deh bawa ke Alfamart jempre ge. Bawa ke Indomaret, eta murangkali ka warung jo jempe we eta mah. Begitu Bu ya. Jadi gitu. Udah cukup ya? Anu kaduana Ustaz, anu trik anu tadi teh tiasa diterapkeun ka usia ABG gitu anu 5 tadi, anu tadi 5 diterangkeun eta tiasa. Iya, tiasa. Malah ka aki-aki ge tiasa. Bisi aya aki-aki bedegong hoyong soleh, nya kitu we usapan. Abah cing soleh cing bageul. Nya kan seur aya aki-aki bedegong. Nya. Jadi mangga. Cuman tadi kalau di atas 10 tahun itu ada apa? Ada penyaring begitu aja. Kalau di bawah 10 tahun penyaringnya lemah gitu aja. Jadi lebet sadayana ari nutos ageung mah aya penyaringnya tah unggul. Begitu aja ya. Siapa lagi ada yang mau bertanya? Sok satu. Sok. Bismillah, nama saya Deborah, saya dari Cisaat. Bagaimana jika seorang anak disuruh untuk mencapai cita-cita orang tua, tapi anak itu ingin mencapai cita-citanya sendiri, sedangkan membantah perintah orang tua itu tidak boleh? Apa anak itu harus menolak atau bagaimana? Yang harus mengerti orang tua terhadap keinginan anak, begitu aja. Dan di sini tidak ada teori tidak ada teori menolak berdus ataupun itu durhaka, tidak ada. Kan tadi sudah diterangkan. Kesalahan orang tua dalam mendidik anak adalah apa? Anak disuruh mengikuti cita-cita orang tuanya. Kan begitu. Itu salah itu dalam mendidik. Ya. Dah, sok, sadai. Siapa lagi? Sok yang di depan. Bismillah. Nama Pira dari Cisaat. Bagaimana ciri peran orang tua yang bisa mendidik anaknya dengan baik dan benar? Satu, dia mau belajar itu aja. Selama tidak mau belajar, tidak akan tahu bagaimana teknik teknis mendidik anak. Itu aja. Harus ada semangat belajar. So, mangga deui. Sarimpel we. Sok. Sok siapa lagi banyak. Enggak, sok kayak dipengker kan sok gitu aja enggak. Kepayun kayak mau kepayun. Kiten. Nama saya Samsi, anggota basis Cisaat, akan menanyakan pertanyaan barangkali tadi sudah disinggung diterangkan tapi saya belum paham. Bagaimana cara menangani anak nu nugedu kahoyong nutrek sehingga ngadat sesah nulungan anak. Ya. Tantung bayar. Kalau kayak itu. Ya, mangga. Oke. Nutrek. Ah, Bu, gini ya. Saat anak ada kemauan dan dia hese ku urang teh, kekewe hayang. Kenapa? Karena ada satu kesalahan adalah ibu-ibu bapak-bapak pada akhirnya ngasih juga. Ngasih juga.
Ades nangtong bapak teh teu gaduh icis ngan urang perang jeung budak. Budak kuat ngagolerna. Kan akhirna era urang teh. Contohna, geus atusnya bere weh. Itu akan terulang Bu nanti. Anak punya jurus itu, Pak. Anak punya jurus itu. Jadi lamun bapak ke di mall Bunya, lamun di supermarket budak ngagoler hoyong eta, pak kuat-kuat jeung urang. Urang nu ngagoler budak eraeun geura sok. Inya urang budak ngagoler, urang ke budak ngalieuk eus si mamah ngagoler era balik we budak teh. Da kitu, itu cara saya. Saya enggak malu, Pak. Kenapa? Karena bikin anak itu kalau urang nyake cing sabar tapi akhirnya engke deuisnya nya. Nah, itu. Engke deuinya. Moal di bawah deui ka dieu. Mun aya kahayang sok pol. Engke moal di bawah deui tapi engke teh di bawah deui. Di bawah deui bakal kitu deui. Anak tantum itu seperti itu, Pak. Anak tantum itu begitu. Kenapa terus tantum? Karena kita menyebut kita kesal tapi dikasih juga. Harus langsung tek. Kalau enggak gitu aja. Enggak apa-apa insya Allah. Tapi tetap harus deteksi. Apakah BAB-nya lancar? Enggak. Itu juga. Harus dideteksi tetap itu ya. Ya. Set, punten, murangkali abdi, mapana sering jingjit. Jijit. Mohon. Ayah perkembangan masalah perkembangan kamu otaknya untuk dapat pamit di emotan mah untuk pun secara langsung sok jingjit wae gitu ya. Pada apa perkembangan otaknya berpengaruh gitu. Biasa kayak biasanya otak kanannya nu aktif otak kiri yang lemah direnangkan rutinkannya direnangkan terus ngangge madu otak pilarian madu otak gitu ya. toko-toko herbal aja atau di orang-orang herbalis ada madu otak gitu. Ya. Kapasitasnya terganggu ente. Nyariosna lancar teu? Lancar. Lancar. Karena lancarannya resma. Ari lancar mah teh masalah. Cuman kalau sudah dia tidak lancar, menghitung sulit, membaca sulit, belajar hare-hare, nah itu berarti formasi otaknya 30-70, otak kanan 70, otak kiri 30, begitu aja. Suruh renang aja satu minggu satu kali. Alhamdulillah. Ya. Bu, murangkali nu alim diajar, lamun diajar keselan, gitu aja. Suruh renang, itu otak kirinya nggak aktif itu. Jadi kalau renang dia kan begitu. Jadi otak kiri otak kanannya nanti seimbang, begitu aja. Nengtong dipalitkeun. Tah cek ustad geus narenang jung sina. Asupkeun ka walungan dirinya palit budak atuh. Nya moal gaduh masalah deui eta mah. Ya. Gitu. Mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Ibu Kemariah. Abdi kana murangkali yuswa SMP kelas 2, sanawiyah kelas 2. Sok nyoh HP, tapi upami diwagal nyoh HP na. Alim belajar sesah sholat oge. Tapi upami kadang-kadang sok nyawa HP tapi asa keras terang waktu sorab di teh. Di piwarang sholat enggang nurut di piwarang belajar alhamdulillah belajar. Ari abdi kahoyong mah ulah cenah nyawa HP gitu. Tapi barangkali ayeuna teh geuningannya karena HP teh asa tos biasa upami teh nyawa HP teh hoyong HP. Kumaha tah usah carana tong dipasihan wae tanapi kumaha? Ibu hoyong liren nyepeng HP, hoyong ngirangan HP. Nyo HP teh sawios asa terang waktos. Ya, tos gitu. Jadi kapendak. Artinya si anak dia akan mempola di otaknya. Kalau ingin berhenti HP gampang. Gampang hoyong urang kali liren kana HP, tong aya HP kabehanana. Ibu na, bapak na, sadaya na tong ayang ke gelireh. Tapi secara kan zaman ayana ibu sesah pisah. Makanya kata saya, ibu ingin mengurangi dia buka HP atau ingin berhenti total HP? Ya, setidak mengurangi gitulah. Tah gitu. Kan tun kirangan, weh. Nu tadina 7 jam jadi 6 jam. Kan kurang kege. Ya, saur sim kuring, nu kiamat terapina pengalihan, gitu aja. Kalau sekarang dia pegang 6 jam, supaya 5 jam apa? Yang 1 jam harus ada solusi untuk mengalihkan ini, itu aja. Ya. Soalnya upami teh dipasihan, nya gitu amuk-amukan, sarang belajar sesah, sholat oke, sesah pisan. Karena dia ada kebutuhan secara ataupun dia ada kebutuhan secara kognitif
itu lewat ini gitu aja. Walaupun secara motorik dia itu ataupun bagi sahur ibu kan tadi sok kedipasihan tapi sholatnya kan itu bagi anak itu sudah terjadi bilip kepercayaan dirinya begitu. Makanya kata tadi saya ini jangan dijadikan kambing hitam. Itu tiasa apa bahaya lah menjadikan kambing hitam. Kenapa? Karena sekarang tidak ada bagi saya sendiri ini berbeda dengan para ahli yang mengatakan harus berhenti total. Kadek, lamun berhenti total, ulah ayah sakit tuh weh. Kalau mengurangi, kurangi terja ataupun alihkan itu aja. Dasim kuring ya sami bu, ya, di pasihan teh HP na, nyepang meserkan. Ente ayah nama nuju ente, nuju rasa. Nangin usahain lah. Ente tengah orang sesah abis, tapi orang kalinya gitu rada sesah belajar, sarang sesah sholat ini tempat nah, itu. Eta, jadi ibu kasih batas sekarang, ade sholat yang benar, ngaji yang benar, sekolah yang benar, mama kasih ya, tapi waktunya sekian. Itu yang sor-sor abdi, eta pengalihan. Mohon hatur nuhun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Catat ku ibu-ibu ke bapak-bapak. Upami tos nyandu, aya gangguan di saraf, gitu unggul lah. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Itu di pengkar tuh ibu tuh. Oh, ibu-ibu yang di belakang. Saksi, dia berdiri. Oh Pak RW. Punten Ustaz. Pribados, iya supados nyonkan penjelasan di warga masyarakat lah umumnya gitu. Kadang-kadang uih di masjid teh, uih pengawasan, uih naon, teh karawas gitu. Saling jelek menjelekan atau misok saling istilah nama gitu rumahnya nyagibah gitulah. Jantan tekaraos teteh, uih ti panguasana sok silih cari waskene gitu. Iya. Kumaha carana teh supados aya solusi lah kanggo mereskeunana gitu Ustaz eta teh tewakannya tuh Pak. Kira Ustaznya. Ya, gini aja Bu. Saya terangkan secara ilmiah. Orang yang sering menjerekan orang lain itu ada gangguan di amigdala. Dia akan ada gangguan di medula oblongata. Orang yang hasud pada orang lain, orang yang sering menjelek-jelekan orang lain itu ada gangguan di medula oblongata, bagian kanan sebelah bawah sebelah ini. Dia akan terjadi kekurangan enzim. Lama-lama orang yang seperti itu ketika enzimnya berkurang, itu dia tidak akan berpikir yang rumit, begitu aja. Kan udah engkeng mikirna malila. Biarkan aja. Kenapa? Karena ini konsep ilmiahnya begitu. Seperti orang yang hasud, ini lama-lama juga capek, otaknya juga akan mengerut nanti. Kenapa? Karena penelitiannya seperti itu. Makanya pulang pengajian mah kudu rilek, kudu santai, kudu bahagia. Ima balik ngaji jadi kekerot. Ah bener namanya diterangkan ke Ustaz, bener toh. Iya kurang ajar. Mana pengelik pengajian gitu? Ini tidak mendidik. Wih pengawasan mah bunga, hati bahagia. Ku caroge di pelong, aduh mah nih alhamdulillahnya uih pangawasan teh seserian wae, tuh kan nikmat gitu nya, sehat. Iya mah uih pangawasan jok ya, siabio, jok itu, Pak matake sih nyabio ngaji, lamun teng, itu Pak, itu nggak bisa, gitu. Artinya nanti proses pendidikan di dalam pengajian terkadang kesalahannya adalah dari penerimaan kita. Dan ustadz pun jangan menerangkan yang membuat emosi jamaah jadi naik. Sakit tuh weh. Nah, makanya harus ada pembanding kalau ketika menerangkan sesuatu yang akan bertentangan dengan norma, ada pembanding begitu kan. Seperti itu. Ya, ada satu lagi penanya ya, waktu terbatas, satu lagi yang di belakang ibu yang di belakang. Sok buka. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Sunaryah Nur Hidayah dari Jemaah Nanjung. Pertanyaannya, di dalam pikiran bawah sadar manusia terdapat ada kekuatan yang tak terbatas, di antaranya adalah intuisi. Coba jelaskan sedikit saja intuisi itu apa? Ya. Ngolebat sakedik, Bu. Set. Anu sok ngolebat gininya. Ya. Urang teh jo, alah asa emut eta, tak gitu. Ya. Itu yang disebut dengan telepati. Jadi set jo aya. Bu, urang teh aduh usaha naon paknya, urang teh naon wae asa rugi wae. Jol aya kolebat tah eta gitu nya. Oh, kana cilok tah. Isuk teh jol dagang cilok, majeng we. Tah kitu intuisi teh.
Ya. Jadi kalau ada yang kulebat kolebat, ambil itu, kalau yang positif ambil, begitu aja. Makasih, Ustaz. Ya. Sok bu hiji deui we nu pengker hawatos teh. Itu paling pengker hawatos. Wios. Aya 2 menit deui. Assalamualaikum, saya Lia dari Cisaat. Mau nanya Pak Ustadz, gimana nanganin anak yang antisosial, anaknya nggak mau bergaul, terus anaknya kritis banget, terus sering adu argumen kalau sama orang tua tuh. Ya. Kurang dekat dengan ayah. Oh, udah ya, beres. Iya, anak yang kurang dekat dengan ayah, antisosial. Begitu aja, udah beres. Dia kurang komunikasi dengan ayahnya. Terus ya, tuh, ibu kayak ungek langsung. Deketin nanti dengan ayahnya, ayahnya bawa ngobrol dia, bawa main. Harus dekat seperti itu ya. Insya Allah nanti juga insya Allah ya. Begitu. Ya,